Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Salam duha penuh barakah daripada Masjid Bir Ali, ya. Masjid Abyar Ali ataupun Zuhulaifah nama lamanya. Dan inilah rupa paras Masjid Bir Ali. Penuh dengan tiang, tuan-tuan. Dia macam Masjid Abdullah bin Abbas jugalah di Taif. Sebenarnya kita agak rare datang ni, sebab biasanya datang sini ni untuk berniat ihram umrah pergi ke Mekah. Tapi oleh kerana trip saya kebanyakannya masuk Mekah dulu, so Masjid Bir Ali ni memang kita tak pergi, ya. Memang kita tak bawa jemaah. Tapi untuk edisi solat duha di empat masjid agung kali ni, teringin saya nak bawa jemaah menggantikan masjid dua kiblat. Sebab masjid dua kiblat kita dah bawa jemaah semayang pada program yang lalu. Jadi yang ni dapat bawa jemaah semayang dekat Masjid Bir Ali lah, tuan-tuan. Rindu nak datang Masjid Bir Ali ni, kan? Jadi ala-ala ada program ni kita bawa sekali lah. Ya, subhanallah, dengan seni bina Masjid Bir Ali yang begitu cantik sekali. Siap ada taman tuan-tuan, di tengah-tengahnya. Saya kira masjid-masjid di Malaysia pun patut buat macam ni, kan? Buat patut macam ni dengan seni bina, ya, yang begitu menarik. Moroccan style ataupun Persian style lah. Dia macam ada tempat aman di tengah-tengah masjid untuk jemaah healing-healing. Tak ada pokok pisang lah. Pokok pisang boleh hidup dekat Madinah, tuan-tuan. Pokok mana pun boleh hidup, insyaAllah, kan. Janji ada air, hidup lah dia. Okay, hari ni tak apa ramai lagi sebab waktu duha. Sebab lazimnya para jemaah akan datang ke sini selepas zuhur, kan, untuk menuju ke Mekah. Kalau tengok ramai yang pakai ihram lah, memang betul lah, kan. Kita je macam biasa, ya. Dah ada kawalan oleh pihak keselamatan, laluan masuk, laluan keluar, ya. Bagus, subhanallah. La ilaha illallah. Ya Allah, masya Allah. Dia susun batu-batu, bata lawa dan high ceiling. Ibarat macam tingkat-tingkat yang dilapangkan bumbungnya tinggi betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan inilah, tuan-tuan, rupa paras Masjid Bir Ali. Yang kelihatan daripada luarnya begitu cantik. Dan memang terpuja sebenarnya, kan. Dapat hadir, kan, ke Masjid Bir Ali ni. Dengan keindahan tamannya, rupa bentuk dan juga seni bina Masjid Bir Ali. Dah lama dah tak datang ni. Rasa dulu datang masa saya dengan travel yang lalu. Sekarang ni kita datang sini ni untuk ziarah sajalah. Ada pokok kurma, tuan-tuan. Saya rasa pokok kurma ni saya tengok dulu sejak dia kecil, kan. Sejak dia kecil sampailah dah besar, tuan-tuan, pokok kurmanya. Saya pergi haji dulu 2010, rasanya pokok kurma ni masih lagi kecil. Dah besar dah, ya. Dan pohon-pohon yang ada kat sini pun dulu kecil-kecil. Dah makin lama makin besar. Subhanallah. Untuk mempan di sebelah sana, maksudnya mempan belah hujung kiri, dia macam masjid
Rumah Nazir juga tandasnya bersih, boleh mandi apa semua. Rasa tenang tuan-tuan eh. Saya kira masjid di Malaysia patut buat sini. Ambil style macam di Masjid Bir Ali ni. Ada pokok di tengah-tengahnya, saya rasa akan menjadikan lebih tenang, lebih cantik. Ya. Yeah. Cuma tak dengar kicauan burung. Hari ni burung rasanya keluar cari makan lah kot. Kicauan-kicauan burung tidak kedengaran. Untuk orang perempuan di sebelah sini, bahagian belakang tu sedang direnovate lah. Bermana dah tak boleh nak pergi. Bahagian belakang tu ada renovate yang sedang dibangunkan. Saya kira adalah tu pembangunan apa-apa kan yang nak dibangunkan. Masih hari ada projek, projek yang sedang dibangunkan. Mungkin berjalan kaki gamak ya. Terlalu siap ni. Cuma pokok-pokok sini ni tak ada dah diusir kan.